Kita awali informasi pertama, saudara, pasca kebakaran 7 unit bilik santri di Pesantren Darul Hikmah, Gampong Penagaraya, Kecamatan Merebo, Aceh Barat, sejumlah bantuan darurat mulai diberikan seperti makanan dan pakaian layak pakai. Pasca terjadinya kebakaran yang menghanguskan 7 bilik santri di Daerah Darul Hikmah Aceh Barat, sejumlah bantuan darurat mulai diberikan, terutama dari pemerintah kabupaten setempat. Meski biliknya terbakar, namun aktivitas belajar mengajar di pesantren tersebut kini tetap berjalan seperti biasanya. Tengku Said Muhammad Saleh, Wakil Bidang Pendidikan Daerah Darul Hikmah, mengatakan, beberapa santri yang kehilangan tempat tinggal kini diungsikan ke bilik santri lainnya. Sementara sejumlah bantuan dari berbagai pihak mulai disalurkan untuk mereka. Setelah kejadian kebakaran itu, sekitar jam 12 siang, langsung dari Dinas Sosial memberikan bantuan salah kadarnya. Ini berupa baju, ada juga makanan berupa indomie, sarden, dan lain-lain. Kemarin itu yang hangus terbakar sampai ke tanah itu sekitar 4 unit. Kemudian 3 unit lagi yang plafonnya terbakar sama selnya yang asrama itu. Harapan kita adalah sedikit perhatian dari pemerintah, kepada daerah maupun provinsi. Kamar-kamar yang tidak layak huni itu mungkin bisa dibantu dengan dibangunnya kamar yang berbentuk seperti ini. Diharapkan ke depan pemerintah dapat memperhatikan Daerah Darul Hikmah agar beberapa bilik yang masih berkonstruksi kayu dapat dibantu pembangunan dengan konstruksi beton guna menghindari kerawanan terjadinya kebakaran. Dari Melabuh, Aceh Barat, Azhar TVRI Aceh melaporkan.